Hello Earth, welcome back with me and this Kijang, and we are the Earth. Okay guys, jadi kemarin udah turun mesin, sekarang udah dicat akhirnya, udah keluar dari oven. Nah, ini dia nih hasilnya nih. Jadi tetap warna putih dan detailnya gokil banget, ini spesial banget. Spesialnya gimana? Gue bakal jelasin mulai dari sekarang ya. Oke, jadi pertama nih mesin udah turun kan, semua engine bay udah dicat putih semua. Terus kayak baut-baut gitu juga kita udah catin. Dan beberapa titik yang kemarin takutnya mengganggu, kita tetap nggak dilepas dulu karena ya agak sensitif lah. Terus nanti kita mau cat dulu nih rangkanya yang bawah ini, kita mau itemin dulu, putihnya udah semua akhirnya. Terus yang paling penting adalah strippingnya guys, gila. Ini bukan stiker, kita nggak main stiker-stiker, jadi ini cat, kita main paint stripping gitu sampai ke belakang sini. Ini kita cat semua. Jadi kemarin sebelum di clear itu kita bikin dulu oren-oren apa segala. Jadi ini kalau dipegang rata guys, ini nggak ada kayak stikernya gitu. Ini rata banget, enak banget megangnya. Karena gini, jadi kemarin putih dasar dulu, kita bikin stripping nih segala macam, udah kita tutup lagi semua strippingnya. Terus baru kita cat putih lagi, sebody lagi. Jadi ini rata guys, jadi rapih banget. Terus sampai ke dalam-dalam sini juga mengkilat. Tulang-tulang semua kita kilapin semua, jadi kayak baru. Ini yang baru, ini udah baruin semua. Tinggal kita cat-catin item yang bagian-bagian bawah. Terus barang-barang juga ada baru semua. Sampai ke lampu baru guys. Lampu baru. Emblem belum gini baru. Terus masih ada lagi. Ini kijang baru nih. Handle pintu baru. Karet-karet pelipit gini baru semua. Terus ini antena baru nih. Karet kaca gini baru. Handle baru ya. Terus nih ada karet sini nanti baru. Jok spesial nanti gue update lagi. Itu rahasia banget buat kalian. Karena joknya spesial. Setir juga spesial banget. Nanti kita kasih tahu ya. Ini jok yang standar udah gak dipakai. Pelek juga ntar udah gak dipakai. Untuk kaki-kaki pelek udah gak dipakai, nanti ganti ban dan peleknya semua diganti. Nah kita jelasin dulu body kali ya. Oke, kalau body ini semua udah karet-karet udah hilang semua. Ini tulang-tulang kita bikin kayak baru, talang airnya. Sambungannya masih dibikin ada kasarnya. Karena ya aslinya begitu. Kalau dibikin terlalu bagus nanti kayak mobil baru banget, jadi kita ngikutin standarnya. Ini kalau dipegang ini masih dalam semua. Dan ini gak ada karat dan kita cat semua. Kita rapiin sampai dalam. Nyambung sampai sini semua kayak aslinya guys, sampai sini-sini juga. Nah terus ini enaknya kalau lepas kaca, ini dalam-dalam mesin ini kemarin kan karat nih, akhirnya kita udah las, terus kita udah cat juga sampai sini jadi mengkilat. Nanti pas lagi kacanya ditutup gitu, look, semua tuh rapih kayak baru. Dashboard berhubung lagi ini kita mau lepas dulu nih, nanti dalaman-dalaman ada yang kurang-kurang kita cat juga. Dashboard kita cat lagi warna coklat, jadi dah perfect semua nanti mobilnya, pokoknya gila lah. Terus nanti ada project lagi sesuatu di sini pokoknya. Apa itu ya, makanya subscribe, jangan lupa kita kejar lagi, kejar 50 kan nih, bantuin ya, ajakin teman-temannya supaya kita bisa lebih semangat bikin video buat kalian. Dan di 50k gue mau cepet-cepet sih, 50k gue pengen banget ngancurin Civic gue, di potong-potong segala pokoknya. Mungkin pertama di dunia kali ya Civic FD nanti yang kita projectin di 50k ini. Jadi buat kalian yang penasaran, bantu kita buat subscribe ya guys. Gitu. Jangan lupa juga kita punya 7 Instagram, link ada di sini. Yang mau lihat-lihat si detailnya kijang ini, kita udah ada foto-foto detailnya. Kalau kalian mau lihat strippingnya gimana, dalaman mesinnya nih, mengkilat semua nih, halus banget nih sampai dalam-dalam. Itu ada semua di Earth Premium. Earth underscore Premium itu bisa kalian lihat semua ini. Yang menurut gue ini sih masih 50% mobilnya, belum finishing banget, jadi ditungguin aja karena kita masih banyak banget
buat ngerapain ini mobil ya PR-nya masih lumayan lah guys, tapi ya pelan-pelan pasti selesai gitu. Oke, terus untuk grill dia baru juga. Cuma nanti grillnya spesial banget karena kita cat warna silver semi doff gitu. Jadi nanti grillnya tuh ini kayak OEM plus lah. Terus ini udah baru juga nih bumpernya asli. Tadinya nggak pakai bumper ini. Udah kita cat juga putih. Kenapa nggak dilepas supaya ini pas lagi pengecatan itu semua kena ya. Jadi baut-baut ini nih, ini kan emang warna body nih. Jadi biar rapi kita nggak kita lepas bumpernya. Nanti kita lepas setelah mau rakit lagi gitu. Jadi baru kita copot lagi. Ini kita ngejar supaya ini ngecat dulu semua guys gitu. Oke, terus untuk mesin, mesinnya lagi dibersihin dulu. Terus ini kabel-kabel juga kita ada beberapa yang nggak kita lepas nih, kayak selangat AC apa segala. Jadi posisinya nanti biar cepet dirakitnya gitu. Dan emang kemarin nggak ngalangin sama sekali buat ngecat. Jadi kita yang nggak ngalangin, kita nggak cabut, langsung kita masking dulu aja kayak gini. Semua di bawah-bawah juga udah kecat semua guys. Jadi kalau kalian pegang gini sampai bagian bawah-bawah tuh semua mengkilat ya dan halus. Jadi pegang ini sama guys. Jadi aslinya aja tuh poxy loh. Aslinya mobil ini poxy. Kita cat kayak gini jadi lebih niat dari aslinya kali guys. Jadi ini pokoknya kijang paling niat dan gue suka banget. Pokoknya mobil kijang di sini project yang paling gue cinta ya ini. Owner juga keren banget. Jadi puas dah gue, pokoknya bener-bener seneng banget pas ngerakit nih mobil. Dan hati-hati banget supaya cat yang udah bagus ini gak ada cacat pas lagi merakit, pas lagi polos segala macam. Jadi ini bener-bener harus diawasin bener-bener deh gitu. Tapi intinya keren banget, ditunggu ya. Pokoknya nanti kita bakal update terus karena ini salah satu masterpiece kita lah buat restorasi ya. Apalagi ini udah semua yang baru-baru, semua yang, aduh pokoknya gak ada yang tanggung-tanggung deh ini mobil. Oke, kalian tungguin aja, perfect pokoknya. Oke, jadi mungkin tuh di topik begini dulu, gue mau share aja intinya project setelah diturun mesin. Akhirnya kemarin ada karat-karat di dalam mesin, kita rapiin dulu dan udah beres dan akhirnya dicat. Kemarin ada di videonya juga, ada di spray booth, ada video beberapa, nah itu nanti bisa dimasukin ya. Gila pokoknya, senang banget buat kalian. Gimana buat kalian, strippingnya bagus atau enggak, terus si warnanya bagus atau enggak, putihnya, terus ya semualah komen. Apa kalian punya saran lagi, bang kira-kira mendingan lampunya nih ini nah gitu, terserah kalian gimana. Karena yang pasti ini lampu nih ya, contohnya nih pasangin lampu, ini lampu yang baru nih ya. Jadi gila clean banget guys nih, masalah lagi nih. Aduh, kan ini nggak ada listnya, belum dipasang ya. Tapi gila, ini kayak mobil baru guys. Gara-gara lampunya baru, karetnya baru. Ini sih, tapi mobil tuh salah satu yang paling penting lampu. Lampu tuh penting banget. Lampu penting banget. Jadi buat kayak gini nih, langsung kelihatan fresh kan. Tuh, karet-karet itu juga penting banget kalau kalian mau restorasi. Itu karet tuh penting banget. Baut-baut body, terus kayak emblem. Emblem nih bayangin, kalau misal kalian lihat ini emblem sekarang bagus gitu ya. Ini kan di grill gini. Bayangin kalau emblemnya itu ini kusam semua, nggak kayak gini baru. Dan ini original Toyota. Bisa lihat ada logonya nih, ada barcode-nya. Bayangin kalau ini emblemnya udah, aduh, ini juga udah direstorasi sih, dari gue rapihin, ini gue dicat. Emblemnya kusam aja ya. Ini emblem kusam, lampu kusam. Mau lampunya apa, catnya sebagus ini, mengkilat sih mobilnya, tapi kayak ada yang bikin drop gitu. Jadi emang harus seniat ini bangunnya. Dan pokoknya gila lah ini pokoknya. Yang rusak dikit ganti, yang rusak dikit ganti. Dia juga lagi nyari knalpot, kalau bisa ada yang jual ori, mau ganti yang orinya langsung, gak mau custom-custom. Cuman kalau emang kebetulan harus di custom, nanti diganti stainless sekalian knalpotnya. Kemarin kita udah ngobrolin. Jadi masih banyak projectnya, ditungguin aja. Karena ya ini aja nih belum nih, segala macam belum. Cuman emang kita ini kerjainnya pelan-pelan banget. Kenapa? Gak mau ada satu spot pun yang kelewat. Karena gue takut banget nih buat bikin nih mobil tuh harus sempurna banget. Dan ownernya juga bisa dibilang paling detail ya. Ownernya detail banget. Kayak kemarin tuh kalau kalian lihat cat-cat WA-nya gitu aja udah kayak dilisin semua gitu dan rapih banget. Jadi sebenarnya malah ngebantu gue buat ngebangun nih mobil, nggak ada yang lupa karena semua udah di list di WA semua. Dan gue langsung bikin list lagi di
catatan pribadi gue gitu. Jadi gue seneng banget ini mobil, bener-bener ownernya niat, gue juga niat banget, dan hasilnya gila. Pokoknya ini mungkin gue lihat Kijang belum pernah sih ada yang se-nos ini ya. Jadi ini kayak bikin Kijang 2020 aja guys. Pokoknya gokil banget lah, pokoknya gila banget. Gue seneng banget pokoknya nemenin mobil. Pas udah jadi mungkin gue pengen pinjem buat setir-setir nih. Apalagi nanti udah ada power steering, enak banget. Gue sih pengen banget nih bawa harian gitu, pinjem sehari lah kita vlogin gitu. Asik banget, apalagi joknya ntar semua bagus, gila. Kayak gue sayang banget nih mobil. Ditungguin aja, pokoknya ini salah satu kebanggaan dari Earth buat kalian di YouTube ya. Pokoknya mungkin bisa jadi contoh juga nanti ada yang mau ngerakit Kijang SSX. Ya ini nggak ada yang salah kecuali stripping. Yang stripping ini udah kita custom karena ngikutin. Nah ini cluenya nih, pokoknya stripping begini, joknya apa tuh, ada spek umnya deh pokoknya deh, udah gokil dan ori pokoknya semua. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.